dari modalnya pun juga tidak terlalu banyak. Selain itu kita juga sudah bisa membantu tetangga ataupun orang-orang terdekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat Kadar Pun Mulia. Ini selesai ngarit sore ya teman-teman. Selesai ngarit sore, memberikan pakan pada kambing saya dengan pemberian rumput odot. Tuh, ini tinggal dikit ya, karena sebagian sudah laku dan sebagian ini saya gadukan ya teman-teman. Yang betina ada sebagian yang saya gadukan. Digadukan itu di kita kerjasama dengan orang lain untuk memelihara kambing. Nanti untuk penghasilannya ataupun keuntungannya kita bagi bersama dengan petani tersebut. Oke. Seperti halnya untuk kambing saya yang di sini. Yang di sini itu namanya Kety ya. Kalau teman-teman perhatikan pada video saya sebelumnya, itu saya gadukan ke tetangga saya dan alhamdulillah kemarin diberi kabar jika si Kety sudah melahirkan dua ekor anakan kambing. Nanti kita lihat bersama bagaimana kualitasnya dan apa saja perawatan yang perlu dipersiapkan untuk perawatan kambing anakan kambing tersebut. Oke. Dan yang sebelah mana ya? Ini sini Kety, yang sini juga saya gadukan. Ada tiga ekor yang saya gadukan untuk betinanya ya, untuk betina tiga ekor, yang lainnya sebagian udah laku. Kita mau lihat kambing si Kety dan melihat anakan dari Kety tersebut. Oke, ayo kita perjalanan terlebih dahulu. Ini sudah nyampe di kandangnya Mbah Min. Pak, ngge, sama video ngali adik-adik. Tuh anakannya. Bu niku Mbah nggih. Bu niki nembe tebas, Mbah. Tepuk tangan iki. Kuwi to. Nggih. Lanang kuwi. Nggih. Oh, niki lanang. Heeh. Oh, niki lanang. Kambing Jawa, Mbah nggih. Jawa. Jawa biasa, kambing Jawa biasa. Tapi Jawa randu. Tuh. Enggak kelihatan. Tuh, ini jantan, ini betina. Ini kita ke pasar bagi tebas bagi. Nggih. Niki, tengah niki. Tengah niki. Oh, iki anu. Bantuan kae. Oh, lha nggih. Niki. Ini ada anakannya dua. Rambane napa niki, Mbah? Godong salam. Salam yo, oh, godong waru. Daun salam, daun waru. Mauni. Sama daun mauni. Oh. Wah, cemburan pun kasut ya, Pak? Kasut karo katul. Oh, kasut sama katul. Kasut itu kulit ari kedelai dan bekatul. Rata-rata hampir sama untuk pemberian pakan cemburan daerah sini, yaitu memberikan kasut kedelai. Kita lihat anakannya ya. Ini usia pinten, Pak? Pinten hari ini? Tiga hari, usia tiga hari. Diberi dot demi bantu dot. Nah, nggih. Kepala hitam niku, Pak, nggih. Iya. Ireng tapi arek putih. Ya. Tiga hari. Yang hitam putih. Lah, nggih. Betina. Lek susune niku susu napa, Mbah? Tumbasnya temu di. Ngen Pak dokter. Oh, jadi susu khusus cemplih, Pak, nggih. Susu khusus cemple, belinya di mantri hewan ada. Dokter. Lengge. Oh, dokter ge. Oh, Pak dokter ge, Pak dokter hewan. Tuh. Warnanya coklat susunya. Kalau beli di toko itu ada namanya apa ya? Lupa, banyak. Mereknya banyak, bisa nanti beli di toko peternakan juga disediakan. Ini biru-biru ini antibakteri. Jadi setelah kami melahirkan diberikan obat kayak gini, ini juga bisa digunakan untuk obat gudik. Ben mboten enten laler, Mbak. Biar enggak ada laler, lalat. Sudah melahirkan. Makan.
3 hari. Kupingnya dua tuh, Bang. Dua. Kan. Panjang-panjang ya. Aduh. Sing kupingnya. Sing lanang putih, Pak. Sing rupanya. Ini apa? Oh, merah itu. Oh, sing coklat anu merah putih. Yang jantan yang merah putih itu yang kepala merah. Itu yang betina. Oke, wis telas sak ngoten niku. Iya. Sedina pinter lu. Lah nggih. Lek awan. Oh, awan nggih. Botol ki entek sitok. Wih. Satu botol siang tok, Bang. Mungkin sore satu botol lagi. Ora, wedhus siji. Nggih. Awan sak botol iki. Oh. Mulai esok sak botol kanggo ente loro. Oh, ngoten. Bergizi. Makanannya bergizi. Rambangannya kan ini campur, jadi bukan hanya satu macam saja, tapi beberapa macam. Tuh, ada beberapa macam ramban, daun salam yang biasanya dibuat untuk masak di dapur tuh kan di sini banyak banget. Kita kasihkan saja daun waru. Nih, daun waru itu daun yang saya jelaskan kemarin bisa tumbuh di musim kemarau, dan daun mauni. Ini kandangnya minimalis di belakang rumah dan kuat, ini breeding, ini lebar. Besar metal nih, Mbah. Ya. Yang ini pun poel lagi. Yang ini sudah poel. Rencana mau dikeluarkan hari raya Idul Adha. Luwamu ba. Mangane roso ya. Lah nggih. Sakile mangane iki. Lah nggih. Niki. Betinanya saya sut satu-satu. Bagus, termasuk bagus. Ini apa? Mateng gak? Enggak. Mateng gak? Iya, ini kamu selapan dino. Oh. Nah, ya. Nah, gak? Selapan dino ini pintar dino apa? Telung puluh lima dino, oke. Satu bulan lebih. Maksudnya satu bulan lebih. Iya. Bagai. Saya, Mbah. Paceknya masih gede nih, gue. Paceknya. Tuh. Wah, iya. Tuh. Bagus tuh anak ini. Kuping ya barang ya. Betul nggih. Dalam jumbo. 35 hari bakalan jumbo itu. Engkang disati wonten-wonten, Mbah, niki, Mbah. Heh? Dereng wonten ingkang disati sak niki. Oh, belum ada. Belum ada yang dijual, Lur. Oke, itu tadi kita sudah melihat anakan kambing yang baru saja melahirkan dari anakan kambing betina saya, yaitu si Kety. Buat motivasi saja bagi teman-teman peternak yang mau mengawali peternak. Jadi kita bisa menggunakan sistem gado seperti itu ya, teman-teman. Dan alhamdulillah di 5 hari yang lalu juga dikabari yang betina saya satunya lagi itu kan dibawa juga, itu juga melahirkan alhamdulillah. Tapi insya Allah besok saya review ya anaknya ya. Itu beda tempat soalnya. Jadi gitu teman-teman, ternak seperti ini kita bisa bekerjasama dengan orang-orang terdekat kita, seperti tetangga kita, karena apa ya, kita berada di desa. Jadi usaha yang bisa kita jadikan apa ya, lahan untuk bisa kerjasama dengan orang lain ataupun pihak lain, yaitu adalah peternakan. Khususnya di sini saya membahas peternakan kambing ya teman-teman. Dari modalnya pun juga tidak terlalu banyak. Selain itu kita juga sudah bisa membantu tetangga ataupun orang-orang terdekat. Oke, sekian aja video vlog sore hari ini. Selamat menyaksikan video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video saya selama ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.